Ustadz, apa hukumnya kalau kita masuk kerja tapi bayar uang ADM dulu baru bisa kerja, uang administrasi? Namanya aja itu administrasi, Pak. Tapi itu sebetulnya nama lain. Orang sekarang kan pandai memutar balik, entah apa-apa namanya. Sogok itu. La'ana Rasulullah SAW ar-rasyi wal murtasyi. Rasulullah melaknat orang yang menyogok dan orang yang menerima sogok. Na'udzubillah. Banyak orang bekerja bukan karena kemampuan, bukan karena high ability, bukan karena capacity, bukan karena kapasitasnya, tapi karena besar sogoknya, maka gajinya haram, uang tunjangannya haram, uang pensiunnya haram, uang luar kotanya haram. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah SWT, termasuk golongan orang yang bertakwa.